berjumpa lagi kita hari Rabu bersamaan dengan 17 hari bulan November tahun 2021. Okey, Mama nak ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang selalu singgah ke channel Mama, selalu support Mama. Mama sangat-sangat appreciate sangat sebab channel Mama ni bukanlah channel apa sangat kan. Mama punya konten pun tak sehebat mana. Akhir-akhir ni Mama jarang di dapur sebab anak Mama semua dah sekolah, lagi pun Mama dah kerja, dah masuk kerja macam biasa. Jadi kan waktu Mama di dapur tu terlalu singkat. Mama kena cepat-cepatkan kalau Mama nak masak untuk makan malam. Mama kena cepat-cepatkan supaya anak Mama cepat boleh makan. Dan kalau Mama nak pergi kerja pagi, Mama agak tergesa-gesa juga sebab banyak benda Mama kena settlekan waktu pagi sebelum Mama pergi kerja. Okay, sebab anak Mama yang bongsu tu dia sekolah petang. Jadi kalau dia sekolah petang, Mama kena siapkan semua baju, apa ni, dia punya persiapan untuk pergi sekolah tengah hari itu. Sebab Mama tak ada dekat rumah, Mama kerja, jadi dia akan siap sendiri tau. Dia akan semua buat sendiri. So Mama kena siapkan lah supaya memudahkan dia lagi. Kalau Mama tak buatkan, kesianlah dia. Dia baru umur 8 tahun. Tapi bukan Mama tak hantar dia pergi babysitter. Sebenarnya babysitter anak Mama baru pindah. Masa PKP hari tu dia pindah. So dia dah tak duduk dah dekat dengan rumah Mama dekat sini. Jadi dia pindah ke kawasan lain, ke daerah lain. Dia jauh lah dari sini. Sebenarnya susah nak cari babysitter yang betul-betul boleh jaga anak kita. Kita kan bukannya tak percaya orang sangat, tapi kita cuba nak yang terbaik untuk anak kita kan. Sebab anak Mama ni yang bongsu, dia duduk dengan babysitter tu sejak umur dia 60 hari, 61 hari. Sebab kan Mama kan cuti bersalin kan 60 hari. So hari yang ke 61, so dia dah duduk dengan babysitter tu. Maksudnya dia terlalu rapat dengan babysitter ni. Jadi bila dah pindah semua, Mama susah sikit lah nak cari orang lain. Sebenarnya lagi pun dia dah besar. Kalau dekat rumah, sebenarnya bukannya dia seorang-seorang pun. Ada abang dia, abang dia umur 14 tahun ada dekat rumah. So dia orang akan siap lah dekat rumah sebelum nak pergi sekolah. Kiranya bukanlah tak ada teman langsung. Lagipun Mama pun tak berani lah kalau nak tinggalkan dia dekat rumah tanpa teman langsung kan. At least ada abang dia, walaupun abang tahulah kan, ambulans. Okay, tahulah kan kalau budak lelaki kan bukannya nak kisah sangat hal adik dia. Tak ada, Mama cakap pasal anak Mama, Mama tak samakan dengan anak orang lain eh. Minta maaf, jangan terasa macam anak Mama ni dia kurang bercampur dengan adik dia. Jadi macam anak Mama ni dia macam suka sendiri, tak suka main, tak suka dia sendiri. Anak Mama ni yang seorang ni dia tak suka bergaul sangat. Jadinya cuma Mama boleh minta tolong dia lah. Nanti tolong tengokkan adik naik van ya. Dia akan tengokkan lah. Sebab anak Mama yang lelaki ni dia pergi sekolah selepas adik dia pergi sekolah. Maksudnya adik dia naik van sekolah pukul 11.30. Dan abang dia pula naik van sekolah, dan bukan naik van, sorry, abang dia akan pergi sekolah pukul 12.30. Jadi dia ada 1 jam untuk tolong tengok-tengokkan lah. Macam itulah kiranya. Okay, sekarang dah nak sampai dekat tempat kerja. Mama lagi ada lagi 2 traffic light sebelum Mama sampai. Hari ni cuaca mendung sangat. Tapi Mama dah tutup tingkap bilik, dah tutup sliding door, semua Mama dah tutup siap-siap supaya nanti anak Mama pun tak payah nak kena tutup bila hujan kan. Tutup siap-siap supaya senang lah. Okay kawan-kawan, Mama ingatkan sebenarnya semalam waktu Mama balik kerja, Mama ingat Mama nak buat tom yum tau. Mama nak try buat tom yum ikan siakap, tapi tak jadi sebab Mama balik kerja, Mister Mama dah masak. Dia masak asam pedas ikan pari. Lepas tu dia masak ikan merah, ikan terisi goreng. Lepas tu ada sayur kubis tumis. Lepas tu ada apa lagi dia masak semalam. Kiranya Mama dah tak perlu masak. Mama nak buat ikan siakap pun Mama dah tak jadi. Of course lah, takkan Mama nak buat lagi kan. Makanan banyak-banyak nanti siapa nak makan kan. Membazir pula. Jadi biarlah, nanti Mama nak try buat ikan siakap, tom yum ikan siakap.
dekat office.